Selamat siang pemirsa Medanku TV. Saya Dewi Murni menginformasikan bahwa di Kecamatan Tanjung Merawa menjadi pemenang di tingkat Provinsi Sumatera Utara di tahun 2016 ini. Yang mana acara ini langsung diberikan kepada Bapak Camat yaitu Bapak Haji Timur Tumanggor SOS MAP yang diberikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara yaitu Insinyur Haji Tengku Heri Nuradi MSI. Marilah kita saksikan bersama. Penyerahan tunggul kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan di lapangan sepak bola Pasar 8 Kampung Banten, yang pada kesempatan ini jatuh kepada Kecamatan Tanjung Merawa Kabupaten Deli Serdang. Dalam upacara ini, dibuka dengan tarian persembahan yang dibawakan oleh siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Tanjung Merawa yang bertempat di lapangan bola Pasar 8 Kampung Banten pada tanggal 20 Desember 2016. Upacara ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, Insinyur Haji Tengku Eri Nuradi MSI, serta Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara. Harapan Gubernur Sumatera Utara, Tanjung Merawa dapat menjadi contoh kecamatan yang lain agar bisa lebih baik dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan, melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, serta membawa masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sebagaimana setiap tahun, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengadakan penilaian kecamatan terbaik di Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui, Sumatera Utara memiliki 437 kecamatan. Tentunya diharapkan akan ada kecamatan-kecamatan terbaik. Oleh karena itulah maka dilakukan perlombaan setiap tahun dan tahun ini terpilih Kecamatan Tanjung Merawa sebagai kecamatan terbaik di Sumatera Utara. Kami mengucapkan selamat dan sekaligus tentunya sebagai juara kita berharap bahwa kecamatan ini bisa menjadi contoh bagi kecamatan-kecamatan lain yang ada di Sumatera Utara. Pak, kriteria penilaiannya bagaimana, Pak? Penilaiannya antara lain dari kekompakan unsur pimpinan kecamatannya dan rambilnya, kapolseknya, kecamatnya, kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakatnya, kemudian juga dari tingkat partisipasi masyarakatnya, misalnya pembayaran PBB-nya, ya, kemudian dari administrasi pemerintahannya, pelayanan administrasi terpadu kecamatannya, dan lain-lain penilaian yang dilakukan, PKK-nya juga. Haji Timur Tumanggor selaku Camat Tanjung Merawa mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen lapisan masyarakat Tanjung Merawa yang turut serta membantu sehingga Tanjung Merawa dapat meraih juara satu kecamatan terbaik tingkat provinsi. Terima kasih kecamatan terbaik Tanjung Merawa tingkat Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2015 merupakan keberhasilan masyarakat Kabupaten Deli Serdang khususnya Kecamatan Tanjung Merawa dengan berbagai stakeholder yang ada, berbagai muspika, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek dan juga seluruh dinas instansi jawatan yang ada beserta seluruh komponen masyarakat dengan pemangku kepentingan bergandengan tangan kebersamaan dengan jiwa, dengan patriotisme, dengan bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan juga bidang sosial ekonomi. Ya ini hasilnya rupanya alhamdulillah bahwa Tanjung Merawa didukung dengan seluruh masyarakat bisa menjadi juara tingkat Provinsi Sumatera Utara, juara satu yang terbaik Sumatera Utara. Harapannya, Bang? Dan apa harapan, Bang? Harapannya kira-kira mudah-mudahan dengan adanya ini kami lebih giat kembali lagi, lebih menjalin komunikasi, koordinasi yang baik lagi dengan seluruh masyarakat. Mudah-mudahan Tanjung Merawa juga semakin baik ke depan dalam lindungan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Insya Allah. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya penyerahan piala dan piagam penghargaan kepada kecamatan terbaik tingkat 2016. Kepada Camat Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang sebagai juara pertama. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Dewi Murni, Agus Salim, memberitakan.